dan sinar yang terang. Jalan depan aku jika tiada kamu. Tak pernah ku ucapkan, kini izin ku berkata terima kasih. Oh, bila waktu dan ruang itu telah menjadi satu, malam pun indah. Di setiap ruang tubuhku hingga ku tak perlu sedar. Dan sinar yang terang, jalan depan aku jika tiada kamu. Tak pernah ku ucapkan, kini izin ku berkata terima kasih. Bila kau renung terus impianku, walau ia melikai, walau kadangnya aku yang kecundang juang, tetap teguh karena itu kamu. Private Wis, okay. Dengan lagunya Terima Kasih membuka tirai persembahan wanita hari ini. Izinkan aku katakan terima kasih. Terima kasih kepada penonton setia wanita hari ini kerana terus memilih kami sebagai teman setia anda selama satu jam ini. Pastinya terus bersama kami untuk pelbagai pengisian menarik yang akan kami kongsikan kepada anda pada hari ini. Dan hari ini kita akan membawa satu lagi topik, iaitu tentang bebanan hutang. Dan saya kira penonton ketika ini pasti tertarik untuk mengetahui apa yang bakal kami kongsikan. Tapi sebelum tu, sebagai pembuka tirai, apa kata anda saksikan dahulu bingkisan segmen personality yang telah pun disediakan oleh wartawan Ainul Fatihah. Silakan. Fazlina Hishamuddin, nama yang tidak asing lagi dalam dunia penulisan, puisi dan cerpen. Gadis kelulusan sastra ini sememangnya minat menulis sejak kecil lagi. Ternyata minatnya itu mendorong Fazlina untuk menghasilkan beberapa buah buku seperti Seksi Ovary dan Bibir Ceri Melati. Kebetulan ada seorang kawan yang mendekati saya dan bertanya nak buat buku puisi ke? Saya cakap, oh boleh juga. Adalah beberapa puisi yang saya dah tulislah daripada 2005 macam tu. Jadi bila dia baca, dia tengok, dia kumpulkan dan jadikan sebuah buku. Jadilah Seksi Ovary. Kemudian dalam setahun selepas tu saya keluar pula dengan buku puisi dan cerpen, iaitu Bibir Ceri Melati. Kemahiran menulis ni semua orang ada, cuma mahu digilap ataupun tak mahu. Macam saya, memang saya daripada kecil saya memang suka menulis. Kat mana-mana je, kalau saya pergi, saya duduk, tengok orang, tengok keadaan, saya akan tulis. Kita memang sekarang ni 2015, kita memang semua orang menggunakan gadget. Maksudnya semua orang menggunakan teknologi. Pergi mana-mana pun, saya pun ada iPad, saya pun ada telefon. Tetapi setengah-setengah orang lebih suka menggunakan buku nota. Jadi buku nota ni penting, sebab dia adalah sumber-sumber tulisan yang kita tulis dan benda tu akan kekal di buku kita. Kan, kadang-kadang kalau telefon tu dia akan hilang. Kadang-kadang kita tak sedar kita letak dekat mana, nota kita hilang kat dalam tu, telefon kita hilang ke, kan. Jadi penulisan tu lebih baik disimpan di dalam buku dan kita nampak tulisan tu dekat dalam buku tu. Kalau saya mencipta puisi ataupun membuat cerpen, perkataan-perkataan yang dipilih secara kasar itu sebelum menjadikan puisi betul, saya akan catat dalam buku nota saya. Sebab tulisan ni dia lebih rasa. Kita melihat tulisan kita sendiri di atas buku, jadi kita pun
dapat keluarkan rasa tu. Bila telefon, tulisan ni sama kan? Jadi bila kita tulis tu, perasaan tu lebih besar. Inspirasi tu datang lebih besar. Kita salah pun, kita padam pun tak apa sebab kita nampak benda tu. Kita nampak tulisan tu real kan? Kita nampak benda tu jelas. Tapi saya tak nafikan, teknologi juga penting. Saya lebih suka menulis dengan buku dan pen. Walaupun terdapat pelbagai gadget yang canggih di zaman milenium ini, Fazlina tetap memilih untuk menulis secara manual. Baginya, tulisan tangan memberi inspirasi untuk menghasilkan karya-karya yang lain. Itu tentang seorang wanita yang saya kira gemar menulis. Dan kena ingat, yeah. Saya pun gemar juga menulis. Saya tak hujung bulan pun tulis. Lepas dapat gaji, check account, tulis. Ni untuk bayar ni. Ini untuk bayar, saya tulis tangan tau. Berapa baki tinggal? Berapa baki? Kalau ada baki. Kalau ada baki. Okey, dan sebenarnya kita nak berkongsi hari ini tentang topik bebanan hutang. Mm-hmm. Dan saya kira hutang ini satu keperluan bagi kita yang mungkin tidak berkemampuan. Contohnya kadang-kadang kita perlu berhutang untuk membayar membeli kereta. Perlu berhutang untuk membeli rumah. Mm-hmm. Dan juga mungkin perlu berhutang untuk membeli perbelanjaan pelajaran. Namun hutang yang perlu, bukan hutang tak perlu, betul tak Rina? Saya setuju tu. Kadang-kadang apa yang kita lihat kepada golongan muda masa kini, mereka ini suka berhutang semata-mata untuk merealisasikan kehendak, bukannya keperluan mereka. Betul. Bergaya di luar kemampuan, kadang-kadang memeningkan kepala sehingga menyebabkan terlalu banyak hutang yang dipikul. Ini yang sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda penonton Setia Wanita hari ini. Ada patah mengatakan, spend money that you don't have to please people that you don't know. You don't know. Itu yang akan kita kongsikan selepas ini. Nak tahu dengan lebih lanjut, teruskan bersama kami. Su memang rasa patutlah mak tu minta cerai dengan pak cik ni. Ha? Tolonglah bagi mak tu bahagia. Apa pasal? Selama dia hidup dengan aku ni dia tak pernah bahagia ke apa? Nak bahagia macam mana kalau semua hutang pak cik mak yang kena uruskan? Ha? Duit dia semua pak cik ambil. Pak cik tak malu ke? Pak cik suami apa macam ni? Aku nak malu apa? Yang aku hutang tu sebenarnya nak bagi dia bahagialah. Kau jangan banyak cakap lagi dah. Kau bagi tahu dengan mak kau, sekarang ni apa yang aku nak, dia kena bagi. Wanita hari ini. Sayang, jom teman saya pergi shopping beli handbag baru. Handbag saya ni dah lama dah. Kawan-kawan saya semua pakai handbag baru. Boleh, eh? Please. Cantik. Cantiknya. Ya. Yeah. Marina, saya pun nak handbag baru. Dah lama tak beli handbag. Tahun ni tak beli langsung satu pun. Kasut tak ada, cincin pun tak ada macam tadi tu. Fiza, kalau nak ikut kehendak ni, macam-macam kehendak manusia yang ada. Tetapi, adakah anda sanggup berhadapan risiko selepas itu? Kalau orang beli kan tak apa kot. Okey, bebanan hutang itu yang akan kita kongsikan hari ini bersama dengan dua orang panel kita yang telah pun bersedia di studio. Ini dia saya perkenalkan di sebelah saya, Puan Nur Fazlin Zakaria selaku pengurus besar AKPK. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kita juga bersama dengan Puan Rohani Syahir, perunding kewangan Islam. Apa khabar, Rohani? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Dan yang pastinya sebelum kita nak berbincang lebih lanjut tentang bebanan hutang ini, kami nak kongsikan tentang laporan berkenaan dengan topik ini. Silakan. Sudah menjadi naluri buat anak muda yang ingin sering tampak cantik dan bergaya. Ditambah pula pelbagai jenama pakaian, aksesori dan barangan di pasaran serta dari butik atas talian membuatkan kita rambang mata untuk berbelanja mengikut citarasa sendiri. Bagi pelajar, kadangkala hajat ingin memiliki sesuatu barangan seperti gadget hanya mampu dipendam. Ada pula yang sanggup menggunakan wang biasiswa maupun pinjaman bagi memenuhi kehendak itu sehingga sanggup berlapar dan melupakan keperluan harian. Bagi yang sudah bekerja, pendapatan bulanan pula tidak dibahagi dengan cermat sehingga dianggap tidak mencukupi. Memilih untuk bergaya dengan membuat pinjaman seperti kad kredit menjadikan prinsip biar papa asal bergaya suatu kesalahan. Kelalaian dalam berbelanja yang dilakukan oleh golongan ini akhirnya membawa kepada bebanan hutang. Statistik terkini Jabatan Insolvensi Malaysia, MDI, menunjukkan daripada Januari hingga Jun 2014, seramai 12,381 individu sudah diisytiharkan muflis atas pelbagai sebab.
hampir 45,000 individu yang berumur di bawah 35 tahun di negara ini diisytiharkan mufli sejak 3 tahun lalu. Daripada jumlah itu, secara purata, 41 individu muflis setiap hari akibat kegagalan menjelaskan bebanan bayaran kad kredit, yuran perubatan, sewa beli dan hutang alung. Hakikatnya, dalam usia yang masih muda, kita seharusnya berpijak di bumi yang nyata. Berfikir sebelum berbelanja, jadilah pembeli dan pengguna yang berhemah. Fikir sebelum berbelanja, jadilah pengguna yang berhemah. Itu yang paling penting. Baiklah, mungkin Farouk Hani nak kongsikan sikit. Kalau kita lihat daripada laporan tadi, statistik yang mengatakan berapa ramai mereka yang telah pun diisytiharkan muflis. Dan saya kira tabiat bergaya dan juga berbelanja ini seringkali dikaitkan dengan golongan wanita. Okay. Mungkin boleh kongsikan hakikatnya siapa sebenarnya yang kebanyakannya diisytihar muflis ataupun bankrupt. Ya, terima kasih Fiza dan Rina. Yes. Sebenarnya kalau tengok statistik secara faktanya, memang tengok lelaki lebih banyaklah yang ada masalah hutang ni. Tetapi kita dah yakinlah sebab yang belanja itu kadang isterinya teman wanita yang isteri yang bijak ni berbelanja dengan suami punya duit, tak apalah kan. Tapi beban hutang tu dipikul oleh para suami. Tetapi pada hakikatnya mungkin kalau kita tengok topik ni, memang setiap kita terkena tu, terkena sikit banyak akan terkena. Saya suka nak mengajak siapa yang menonton untuk mengira setiap kita punya nisbah hutang. Okay. Ya, macam mana kita harus kira, kita ambil je semua ansuran yang kita bayar sekarang. Fiza dan Rina boleh kira juga. Setiap ansuran, ansuran kereta, ansuran rumah, ansuran kad kredit, lagi apa ansuran pelik, banyak hutang dia, ansuran pinjaman peribadi. So you campur semua ni, you bahagi dengan you punya pendapatan bulanan. So statistik kita pun menunjukkan yang debt service ratio rakyat Malaysia ni lebih kurang 44%. Ya, maksudnya kita punya pendapatan ni banyak tu kita guna untuk bayar hutang setiap bulan. Dan kaki tangan kerajaan mencecah 60%. Maksudnya gaji, so minta maaf sangatlah kaki tangan kerajaan sebab kadang anda mudah diberi hutang. Ya, anda dianggap si penghutang yang rating tinggi. Ya, sebab mereka suka dia ada potongan gaji melalui angkasa. Itu yang kalau pun Rani menyentuh tentang golongan lelaki yang dilihat sebagai golongan yang paling besar berbelanja dan juga isytihar muflis dan sebagainya. Mungkin Puan Fazlina sendiri nak kongsikan ya, dari segi peratusan kita melihat golongan umur dari peringkat umur 25 tahun hingga 40 tahun ini, siapa sebenarnya yang terlibat ataupun mempunyai bebanan hutang yang besar? Kalau kita tengok daripada statistik yang ada di AKPK bagi mereka yang telah datang untuk mendapat perkhidmatan kami, kita dapati lebih kurang 56% adalah mereka daripada umur 20 kepada 40 lah, agak muda, golongan yang agak muda kan. 56%? Lepas tu sebab-sebab kita tengoklah kenapa mereka ada masalah ni kan. Kita tengok lebih kurang 46% mengatakan mereka tidak ada perancangan kewangan yang baik. Sebab itu mereka terjerumus dengan bebanan hutang. Berbalik kepada perancangan kewangan yang baik, Puan Rani. Tadi Puan Rani telah mengatakan bahawa kita harus mengira nisbah hutang kita. Namun sebelum kita nak mengira nisbah hutang, sebelum kita nak buat komitmen untuk berhutang tu, kita kena ukur baju di badan sendiri juga. Betul. Mungkin itu yang Puan Rani nak kongsikan kepada penonton. Cara terbaik untuk kita berbelanja menggunakan wang gaji kita. Kita ada yang kita kenali sebagai nisbah kemewahan. Nisbah kemewahan ni tengok awak tu okey tak okey dari pengurusan kewangan. Ini senang nak kira juga, ambil semua persimpanan yang you ada dalam bentuk wang tunai, ke semua sekali you bahagi dengan saraan hidup bulanan, expenses, monthly expenses. Ratio you dapat ni ada akan memberitahu kita berapa bulan kita boleh survive berdasarkan simpanan yang ada. So katakan Fiza punya nisbah ni komposisi hutang isi rumah ya. Tapi kalau kita ada kata 10,000 simpanan, lepas tu setiap bulan kita belanja 2,000 untuk survive kos hidup kita. So 10,000 bagi 2,000 dapat 5. So seandainya apa terjadi pada diri kita, tidak ada pendapatan, kita diberhentikan kerja ya, ada rakan-rakan kita di luar sana berhentikan kerja, berdasarkan simpanan kita ada 10,000 tu, kita boleh survive selama 5 bulan saja. So itu menampakkan anda okeylah dari segi pengurusan kewangan, tetapi ramai kita melihat di bawah satu ya, demi ratio. Maksudnya dia ni gaji tunggu gajilah. Habis gaji tunggu itu dia tidak ada simpanan. Kalau gaji tunggu gaji itu bermakna seorang individu itu dah terbeban dengan bebanan hutang, maknanya berbelanja berlebihan. Tapi kalau kita lihat masyarakat ataupun golongan muda masa kini suka berbelanja di luar kemampuan mereka, tidak memikirkan tentang bebanan hutang ini. Bagaimana sebenarnya kita seharusnya memberi pendedahan pendidikan kepada mereka untuk mereka sendiri memahami tentang pengurusan kredit ini?
Okey, kita secara menyeluruh kita bercakap mengenai pengurusan kewangan, betul tak? Hutang tu salah satu daripada komponen pengurusan kewangan. Ya. Di mana kan tiap-tiap bulan kita ada pendapatan, ada gaji ataupun perniagaan dan sebagainya. Apa yang kita perlu letak secukup-cukupnya ialah untuk keperluan kita, makan, tempat tinggal dan sebagainya. Apabila kita bercakap pasal gaya hidup tadi tu, ramai orang diorang berbelanja untuk gaya hidup sebab dia nak social status dia tu sama ataupun lebih tinggi daripada orang lain. Itu yang bila dia ada masalah, dan dia akan lagi masalah apabila, kan saya cakap dia kena ada pendapatan dia tu tolak apa yang dia perlu tiap-tiap bulan. Kalau dia ada ekstra, dia nak belanja untuk benda-benda mewah, handbag baru dan sebagainya, it's okay. Tapi kalaulah dia tak cukup untuk keperluan tadi tu, dia patut macam put aside dulu, tunggu dan you know, kita simpan dan lama-lama mungkin kita ada duit tu baru kita berbelanja. Tapi yang lagi teruk ialah kalau kita bercakap mengenai hutang kad kredit, ramai yang macam gaya hidup ni nak beli sesuatu, duit tak ada, tapi berbelanja dengan berhutang. Itu maksudnya berbelanja tidak berhemah. Mungkin Puan Fatina boleh memperjelaskan lebih luas. Kalau kita lihat tadi seperti teaser yang dikongsikan, seorang wanita tu keinginan ingin membeli handbag baru, cincin-cincin dan sebagainya. Tapi kalau kita bercakap tentang tabiat berhutang ini, contohnya sebuah handbag tu yang berharga katalah RM4,000 yang sebenarnya lebih lebih mahal pada gaji sendiri ni. Mungkin gaji RM2,800 saja. Tetapi disebabkan oleh ingin ada status sosial yang sama dengan wanita lain, dia menggunakan kad kredit untuk membeli atas tangan tersebut. Dalam jangka masa yang panjang, tak mampu untuk membayarnya. Kesannya? Kesannya dia amat tidak eloklah. Sebab nanti, katalah dia guna kad kredit, RM4,000 dia charge kad kredit dia, tiap-tiap bulan dia kena bayar RM200 kan. Dia akan memakan dia punya aliran tunai itu. Sebab katalah kita tengok, sebenarnya saya ada prepare satu slide mengenai aliran tunai. Kita ada berapa pendapatan. Hajar Rohani cakap tadi kita kena concern. Kita kena prihatin mengenai nisbah hutang kita. Di AKPK kita mengatakan nisbah hutang yang kita bayar tu, katalah kad kredit, rumah, kereta dan sebagainya, tidak patut melebihi daripada 40%. So kiranya nisbah hutang tu adalah lebih daripada tu, macam sampai 60%, 70%, bermakna kita support kita punya perbelanjaan tiap-tiap bulan tu dengan kad kredit tadilah. Sebab kita tak ada perancangan kewangan daripada awal. Tapi kalau kita lihat mereka yang diisytiharkan muflis ini, peratusannya sentiasa meningkat. Apa sebenarnya faktor yang menjurus kepada peningkatan tersebut, Rohani? Sebenarnya Rina, saya pun terperanjat bila tengok, kita tengok causes of bankruptcy, apa sebab orang dimufliskan. Dan kita terperanjat tengok statistik menunjukkan yang paling top sebab utama orang jadi muflis adalah kereta, car loans. Kereta? Ha, bukan kredit kad. Sebenarnya kredit kad lebih kurang 5% saja. Tapi yang kereta ni, so kita kena sentuh pada orang muda di luar sana. Kalau anda tak mampu beli kereta jenama kan, yang kata, you cakap pasal handbag je tak begitu teruk sangat atas poket dia orang. Tapi kereta, car loans, kita melihat orang muda ya, gaji tak sampai RM3,000 membawa kereta yang dibayar ansuran RM1,500. Okey. You know, mesti you ada komitmen jangka masa panjang tu. Betul. 7-9 tahun. Betul. Kata, because Masya Allah sekarang hutang kereta boleh sampai tarik 9 tahun. Dulu masa saya bank mana 7 boleh. 7 tahun. Kita kan ada down payment sekarang kurang 0% down payment. Ini nak dekat raya pula orang kata 0% 3 months free credit. Betul. Jadi pakai masa raya je lah. Pakai masa raya. Lepas tu kena tarik. Lepas satu lagi bila kita cakap pasal kereta tu, kita kena ingat kita bukan bayar installment saja. Kita ada maintenance, kita ada minyak dan sebagainya. Mungkin boleh kita kongsikan seperti apa yang ditunjukkan di slide tadi. Kesan daripada 25% daripada hutang pembayaran kereta, 5% daripada kesan kad kredit yang mungkin boleh dikongsikan tentang apakah yang dimasukkan sebagai CITOS dan juga CCRIS. Kalau CCRIS tu sebenarnya CCRIS. Ramai dengar tapi tak tahu spell, tak tahu akronim. Tak tahu sebenarnya apa akronim, tu. Akronim CCRIS maksudnya Central Credit Reference Information System. So dia merupakan satu pangkalan data di Bank Negara Malaysia. Semua kita yang ada bank loan kat mana-mana pun mesti kita semua ada CCRIS report. Saya suka buat lawak lah. Saya kata kalau you nak kahwin, kalau kita ada HIV report, mesti ada CCRIS report juga. Betul juga. Ah,
saya macam nak cadangkan kepada pihak JAKIM untuk menentukan supaya para mak mentua, pak mentua. Kita ni sekarang para bakal pak mentua, mak mentua ni pastikan anda dapat calon menantu punya secret report. So secret report ni akan menampakkan kita punya calon menantu ni banyak hutang ke tidak. Kalau kita ada anak dara, takkanlah kita nak paskan dia kepada orang yang berhutang. Terbeban nanti ya. Calon menantu berjaga-jaga ya. Dan di AKPK, kita menekankan supaya peminjam tu dia pastikan secret dia tu sihat. Sebab secret tu ada rekod, katalah kad kredit, personal loan dan sebagainya. Lepas tu dia ada rekod dia punya bayaran balik selama 12 bulan. Kosong ke satu ya. So kalau macam secret report kita tu macam tertunggak, katalah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, katalah kita nak beli yang kereta baru, bank akan tengok dan bank kata oh you ni tak konsisten bayar pinjaman kan, dan mungkin dapat. So senang je nak pergi ambil secret report, pergi aja bank negara, bank negara Malaysia ada kios dia, masuk aja IC kita, taruh jari kita, keluar secret report secara percuma. Mudah saja ni pejabat duit. Duit. Jadi mentua pergi mana? Pak mentua, mak mentua bawa calon pun sekali. Baik, kita melihat bagi mereka yang mungkin golongan muda ni ada masalah tentang urusan kredit mereka dan sebagainya, bagaimana peranan AKPK sendiri boleh membantu mereka untuk menyelesaikan situasi berdasarkan pengalaman di AKPK sendiri? Okey, tadi macam Hajar Royani cakap, ramai yang bankrupt kerana kereta, sewa beli kereta. Lepas tu yang the other percentage yang tinggi, 13% ialah pinjaman peribadi dan juga peminjam, penjamin 10%. Okey. So jadi kad kredit 5%. So maknanya dekat sini apa yang AKPK buat ialah kita keluarkan modul-modul pendidikan kewangan. Apa yang kita terangkan kepada orang ramai ialah sebelum meminjam, belajar dulu, kena faham aliran tunai macam mana, nak buat bajet macam mana, asas-asas mengenai pengurusan kewangan dan juga jenis-jenis hutang yang ada. Jadi bila mereka datang ke PKPK, kita bagi taklimat pendidikan kewangan dan mereka boleh mendapat manfaat supaya mereka lebih membuat decision yang lebih baiklah untuk untuk diri mereka. Okay. Bagaimana pula bagi mereka yang telah pun datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan ini agar dapat meringankan beban hutang mereka, tetapi dalam apa sahaja yang telah pun diberikan oleh AKPK ini, mereka tak mampu untuk mengikutinya. Apa yang bakal terjadi untuk mereka? Di AKPK, apa yang kita ada ialah kita ada counselling session. So kita ada counsellors throughout Malaysia di mana kita akan berbincang dengan orang tu dia punya aliran tunai. Apa dia punya pendapatan, dia punya perbelanjaan, dia punya hutang dan sebagainya. Kalau kita boleh tolong, kita akan suruh diorang masuk kita punya program pengurusan kredit di mana katalah sebagai contoh sebelum AKPK, diorang punya kad kredit ada 3-4-5 dan jumlah dia tersangat tinggi. Dan bila kita tengok balik atur balik dia punya perbelanjaan tadi tu, kita kata AKPK akan berurusan dengan bank untuk mengurangkan pinjaman tersebut. Baik Puan Rani, bagaimana pula kesedaran yang harus kita berikan kepada golongan muda, terutamanya golongan pelajar-pelajar universiti ini yang bakal masuk ke alam dunia kerjaya ini? Bagaimana nak memberikan pemahaman kepada mereka supaya tidak terbeban dengan hutang yang sangat besar? Bagus sangatlah Rina ni jadi ambassador orang muda. Saya tengok di universiti, diorang tak ada kerja lagi, orang yang jual kereta dah pergi ke universiti. So saya difahamkan separuh jenama kereta ni, biarkan anak-anak muda kita ambil, walaupun dia tak ada bekerja, tak ada pendapatan, tapi suruh mak bapak jadi guarantor. Saya please lah students, students of Malaysia, kita tak usah dibebani hutang sebelum kita dapat pendapatan lagi. So kita pun dah ada beban dengan PTPTM yang loan, dan kita keluar tak dapat gaji, kita ambil lagi. So kami buat rough guide, kalau you tak mampu bayar hutang kereta dalam masa 5 tahun, you tak mampu bawa kereta tu. Dan kalau mengikut pada Puan Fazlin punya ratio tadi, 40% sahaja kan pendapatan untuk hutang. So bayangkan kalau untuk kereta you dah cecah 40, macam mana nak ambil rumah pula? Benar. Itu bagi pelajar. Untuk kereta. Untuk kereta. Tapi kadang-kadang bagi, saya faham setiap individu ni punya keinginan sendiri. Apatah lagi jika ingin bergelar raja sehari. Tetapi bebanan hutang yang sanggup dilakukan untuk bergelar raja sehari itu, tidak tahu akan kesan jangka masa panjang yang ditanggung sepanjang hayat. Mungkin itu masalah kongsikan. Ya, saya pernah ada satu session counselling di mana orang yang datang tu dia nak kahwin. Lepas tu dia nak kahwin, dia ambil pinjaman peribadi. Biasalah sebab nak support dia punya perkahwinan. Lepas tu dia plan nak ambil, dia datang untuk discussion lah. Dia plan untuk ambil housing loan di mana rumah yang dia nak buat tu dia nak ambil
pinjaman tu cukup untuk buat renovation dan sebagainya. So saya kata kita buat satu persatu, because kalau terlalu banyak nanti kan nanti membebankan. Betul. Lepas tu satu lagi, bila kita tengok dari segi perkahwinan tu, perbelanjaan yang kita belanja untuk perkahwinan, persiapan tu untuk satu hari, tetapi alam perkahwinan tu lama. Ya, benar. Jadi kita cuba sedarkan anak-anak alam muda supaya pastikan yang selepas kahwin tu yang berkekalan, bukan untuk satu hari. Sampai ada pihak bank kata kalau you berkahwin dengan hutang bank, berarti you beranak pula, anak you digelar anak bank. Alah. Lagi hutang. Tapi mungkin masyarakat juga harus ada kesedaran ni, kerana apa yang kita lakukan secara berlebih-lebihan ini membuatkan orang lain pun teringin untuk melakukan yang sama. Gaya hidup, stage, gaya hidup dan status sosial itu. Itu dia tadi sedikit sebanyak penerangan tentang topik berbadan hutang. Fiza, yang penting ukur baju di badan sini. Betul ya, Murani. Terima kasih bersama kami untuk berkongsi tentang topik bebanan hutang ini. Kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini, kembali lagi bersama kami dalam segmen Tajaan. Hari ini bersama dengan Puan Nurha Aisyah Abdul Ghani, jurucakap dan juga duta produk Lianas Beauty Care. Apa khabar? Khabar baik. Aisyah mungkin nak kongsikan tentang Lianas Beauty Care ini dan apa antara produk-produk di bawah keluaran Lianas Beauty Care. Okey, terima kasih Fiza, terima kasih Rina. Assalamualaikum buat semua penonton yang sedang menonton rancangan ini. Saya Nurha Aisyah. Ingin berkongsi kepada anda semua mengenai Lianas Beauty Care. Lianas Beauty Care merupakan syarikat yang mengeluarkan dan mengedarkan produk kecantikan dan juga kesihatan, di mana kami amat mementingkan kecantikan luaran dan juga dalaman. Kami mengeluarkan produk yang bersesuaian untuk lelaki dan juga wanita. Dan sesuai untuk semua peringkat umur. Tapi itu tentang antara produk-produk yang dikeluarkan oleh Lianas Beauty. Tapi nak tahu sebenarnya dengan lebih lanjut tentang set penjagaan kulit Baby's Bling. Okey, antara set penjagaan wajah yang kami ada ialah Baby's Bling 5-in-1 dan juga 7 Days Whitening Drinks, merupakan suplemen tambahan. Mungkin Aisyah nak kongsikan juga kepada penonton wanita hari ini tentang keistimewaan Baby's Bling ni. Apa sebenarnya kandungan yang terdapat dalam set penjagaan wajah ni? Okey Rina, set penjagaan Baby's Bling 5-in-1 sangat special. Istimewanya ianya diperbuat daripada bahan semula jadi. Kami menggunakan susu, madu dan juga tomato. Seperti di dalam VT ini mempunyai sabun glutacol. Sabun glutacol membantu mencerahkan kulit dan membersihkan kulit, di mana ia boleh digunakan dua kali sehari pada pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Antibiotic day cream pula digunakan pada waktu siang sebagai pelindung matahari dan juga untuk sinaran UV. Magic night cream pula untuk pada waktu malam. Krim malam digunakan sebelum digunakan untuk menjadikan kulit lebih pinkish. Dan akhir sekali, whitening serum, melembutkan kulit dan juga menganjalkan. Mungkin itu serba sedikit tentang produk penjagaan wajah Baby's Bling. Baiklah, mungkin boleh kongsikan pula tentang 7 Days Whitening Drink ni. Okey, 7 Days Whitening Drinks, kita mempunyai 6 botol dalam satu set, dalam satu box, di mana ia bertahan selama sebulan. Boleh diamalkan oleh lelaki dan juga wanita. Ianya menggunakan bahan-bahan semula jadi juga. Antaranya ialah buah beri dan juga buah delima. Seperti yang kita tahu, buah beri dengan buah delima ia sesuai untuk kecantikan dalaman, untuk kesihatan kulit juga. Tapi bagaimana cara pengambilan 7 Days Whitening Drink ni untuk penonton yang belum tahu? 7 Days Whitening amat mudah, di mana hanya buka penutup dan minum. Ia disarankan supaya mengambil 2 hingga 3 sudu sehari. Diambil pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Tadi diamalkan masa perut kosong. Tadi cakap tentang ia boleh diambil oleh lelaki dan juga perempuan, kan? Tapi nak tahu jugalah lingkungan umur yang boleh mengambil 7 Days Whitening Drink ni. 7 Days Whitening Drinks ni 12 tahun ke atas. Apa kita dapat lihat kesan dia, berapa lama dapat kita lihat hasil daripada pengambilan produk ini? Penggunaan konsisten dapat kesan yang optimal. Jadi depends on
berapa lama you ni. Okay. Secara konsisten, secara konsisten ya. Okay. Harganya bagi set penjagaan wajah baby spling dan juga 7 days whitening cream. Okey, untuk hari ini Lianas Beauty Care menawarkan harga promosi iaitu harga special berharga baby spling 5 in 1 berharga RM75 sahaja dan juga 7 days whitening berharga RM90 sahaja. Okey, itu promosi istimewa bagi penonton wanita hari ini. Jadi tapi mereka di luar juga mungkin nak tahulah selepas mengambil produk ni ada tak kesan-kesan sampingan mungkin yang bertindak balas dengan tubuh badan seseorang. So far memang tak ada masalah dia punya side effect ke apa ke, tak ada. Okay. Cumanya saya sarankan kepada semua penonton di luar sana supaya ambil dan gunakan kedua-dua produk ini untuk kesannya, untuk kecantikan luaran dan dalaman. Dan juga sebelum lupa, Baby's Bling 5 in 1 2015, Lianas Beauty Care telah menambah baik di mana mereka Lianas Beauty Care memasukkan sebut mutiara di dalam krim malam dan juga krim siang untuk menjadikan kulit lebih sihat dan juga menghilangkan, membantu menghilangkan bintik-bintik hitam. Okey, bagi penonton yang mungkin berminat tertanya bagaimana nak mendapatkan produk ini, antara cara dan di mana mereka boleh mendapatkannya. Okey, untuk penonton yang ingin membeli produk Lianas Beauty Care, anda boleh menghubungi stokis-stokis yang berhampiran dengan anda ataupun hubungi di HQ 012-2431-309. Dan saya ulangi, 012-2431-309. Dan sedikitlah kita nak suruh Aisyah sendiri wawarkan kepada penonton wanita hari ini yang mungkin nak mencuba tapi tak ada keyakinan. Okey, so, saya sarankan kepada semua penonton wanita hari ini supaya yakin dengan produk rangkaian Lianas Beauty Care. Okey, baiklah. Terima kasih. Dan kita sebenarnya nak berehat seketika, Rina. Lepas ni kita ada siapa? Kita ada Private Wiz. Sekuji. Terima kasih. Okay, seperti yang dijanjikan, hari ini kita bersama dengan Private Wiz. Kita ada Jeffrey, kita ada Midi, Hafiz dan juga Razi. Terima kasih bersama kami di wanita hari ini. Sama-sama. Okey. Silakan. Midi. Yes, saya. Mungkin boleh kongsikan tentang remote. Okey. Sebenarnya yang remote ni diriliskan awal tahun. Okey. So, lepas raya, kita akan keluarkan yang version yang panjang. Oh, okey. LP. Wow. Ini ada 5 lagu dalam ni. 5 lagu untuk pengenalan. Okey. So, sebelum puasa, kita akan keluarkan video dulu untuk first single. Then selepas raya, kita akan promote lah. Okey. Baiklah, mungkin dari segi genre muzik, pilihan Private Wiz sendiri. Kita orang, bila orang tanya pasal genre muzik, kita orang cakap modern rock. Okey. Dan modern. Nak tahu juga lah sedikit sejarah salah silah bagaimana anda berempat boleh bergabung menjadi Private Wiz. Sejarah? Mungkin. Sejarah dah lama. Kita start zaman-zaman sekolah. Dari sekolah. Main sama-sama. Sekolah mana dulu? Lain-lain sekolah lah. Sekolah tapi banyak lain-lain yang Tapi nak tahu juga kenapa Private Wiz? Ada di antara line-up yang asal sebelum ni nak letak Private. Satu lagi nak letak Wiz. So saya rasa baik. Kombinkan je lah. Okay. So, tak ada apa-apa makna pun. Okey. Kalau lagu-lagu di dalam remote ini, adakah memang sepenuhnya dicipta oleh anda berempat atau bagaimana? Saya. Hampir keseluruhan saya. Dan satu lagu lagi yang Inggeris tu orang lain yang bukan dalam band. Okey. Mungkin ada sebarang showcase atau apa promosi untuk Private Wiz? Selepas saya. Boleh dapatkan info sebab ada banyak yang belum confirm. Dekat siapa-siapa yang ada Facebook tu boleh pergi ke facebook.com/privatewiz. Okey. Jadi mungkin anda nak kongsikan hala tuju anda. Mungkin ada sesuatu yang anda capai dalam industri ini. Nak bagi orang dengar muzik. Untuk kumpulan Private Wiz sendiri, siapa yang menjadi idola untuk music direction anda? Music direction Search Wings. Okey. Spider. Boleh sikit lagu Search Wings.
Dia tak tune lagi. Okey, tak apa, tak apa. Kena kejap lagi. Itu ujian. Ujian vokal, okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Private Wiz. Sebentar lagi kita nak dengarkan lagu Semua Hanya Untukmu. Wow. Dan kita telah pun sampai di hujung siaran. Esok dengan satu lagi topik, iaitu tentang manfaat. Tungku. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Private Wiz. Semua Hanya Untukmu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Walau aku jauh dari dirimu, walau kau masih belum fahami arti hidup ini, maafkan aku karena terpaksa pergi untuk mencari. Sejuta bintang kan ku jaga selamanya, dan kau masih belum mengenali siapakah ku di hatimu. Kelak kau kan tahu siapa aku. Bintang kan ku jaga selama.